Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Anak-anak semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita berolahraga, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan kegiatan olahraga, awali terlebih dahulu dengan pemanasan. Oke, baik, kita masuk di tema 3, kegiatanku. Subtema 1, kegiatan di pagi hari. Dan subtema 2, kegiatan di siang hari. Seperti apa kegiatannya? Mari kita lihat video berikut ini. Berikut contoh melempar bola menggunakan tangan kanan. Berikutnya, melempar bola menggunakan tangan kiri. Berikutnya, Pak Guru akan mencontohkan melempar bola ke berbagai arah. Yang pertama, lemparan bola ke bawah. Yang kedua, gerak melempar bola ke atas. Ya. Selanjutnya, gerak melempar bola ke samping. Ya, berikutnya anak-anak, kita akan melakukan gerakan melempar bola tepat mengenai sasaran. Permainan ini boleh kalian coba di rumah ya. Oke anak-anak, permainan yang akan kita lakukan hari ini sangat banyak sekali ya. Berikutnya adalah memasukkan bola ke dalam keranjang. Ya, baiklah anak-anak, masih di tema 3, subtema 1, kegiatan di pagi hari. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu memukul bola. Apabila kalian mempunyai bola kasti di rumah dan alat pukulnya, kalian boleh mencoba ya. Baik, gerakannya seperti apa? Kita lihat video berikut ini. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke subtema 2, yaitu kegiatan di siang hari. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah menendang bola atau cara menendang bola. Baik, Pak Roma akan keluarkan bolanya. Oh. Ini dia bolanya. Siap? Oke. Baik anak-anak, kegiatan menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Ya, kaki bagian dalam yang ini ya. Nah ini kita gunakan untuk menendang bola. Baik, kita praktekkan bersama-sama. Selanjutnya adalah gerakan menendang bola menggunakan kaki bagian luar. Luar kaki, ini ya.
Yang Pak Guru tunjukkan ini. Baik, kita praktekkan bersama-sama. Dan yang terakhir adalah menendang bola menggunakan punggung kaki. Punggung kaki itu ini ya, di bagian atas. Ini yang kita gunakan untuk menendang bola. Yuk kita lakukan bersama-sama ya. Baik anak-anak semuanya, sekian pembelajaran PJUK untuk hari ini. Silakan kegiatan tadi dicoba di rumah. Dan nanti salah satu kegiatan silakan difoto dan dikirimkan ke Pak Guru. Ingat ya, tugasnya adalah melakukan salah satu kegiatan yang telah dilakukan, terus difoto, dikirimkan ke Pak Guru. Baik ya, sekian kegiatan PJUK untuk hari ini. Mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.